Pendidikan, ilmu, serta pengamalan terhadap ilmu tersebut merupakan doa yang sering dipanjatkan oleh setiap muslim di setiap waktu-waktu salat mereka. Karena kenapa? Karena pendidikan serta pengamalan terhadap ilmu tersebut merupakan kunci kemenangan dan kesuksesan kita di dunia ini serta di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, jalannya orang-orang yang berilmu yang dengan ilmunya mereka mengamalkan ilmu tersebut. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Muhammad tapi mereka tidak mau beriman terhadap Muhammad. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang beramal tapi tidak berlandaskan dengan ilmu orang-orang soleh. Maka melalui momen hari pendidikan ini, saya mengajak kepada teman-teman muslim sekalian, mari kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mampu kita amalkan, yang menjadi kunci kesuksesan kita di dunia ini dan akhirat.